Halo Pes Paman ya, salam sehat. Jumpa lagi di channel Pes Paman ya. Di sini saya akan membuat tutorial ini bagaimana cara melepas lahar as roda ini atau mengganti lahar as roda. Sebenarnya cuma mengganti ini as inisialnya, ini serodanya nanti di sini, tapi ini harus membongkar semua mesin ini. Jadi kalau mau mengganti as, mengganti lahar roda as belakang, ini harus membongkar mesin. Oke, kita langsung saja mulai. Kita lepas sealnya dulu. Ini karena dilem, ini biasanya ini peti lem, jadi kalau sulit ini bisa dijongkat seperti ini karena ini mau diganti. Tapi kalau nggak diganti ini harus hati-hati lepasnya. Tapi kalau mau diganti boleh di gini aja, dipukul pelan-pelan. Oke, ini sudah terlepas sealnya. Kancingnya di sini, ini ada kancingnya, kita lepas dulu. Ini harusnya pakai tang buat lepas kancing ini, tapi karena nggak ada, ini kita pakai isi seperti ini. Kita udah lepas ini kancingnya, kita tinggal melepas ini laharnya, kita balik ini, kita pukul dari atas. Ini kita lepas. Ini dia lahannya sudah terlepas, kita tinggal ganti yang baru. Terima kasih pada menyaksikan video sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, semoga bermanfaat. Salam sehat.